Meralih yang kamera ada pang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini adalah padi perdana sawah rawa, cuma yang di pinggir-pinggir karena yang agak dalam itu tidak bisa ditanami. Dan ini sementara diarit. Ini guys, batangnya besar. Seandainya air bisa teratur, beginilah hasilnya. Nah, kita akan lihat yang sementara motong padi. Nah, ini belum kuning semua. Kenapa cepat diarit Pak, dipotong? Oh, di sisa anu burungnya enggak tahan. Oh, burungnya ya. Yang kayak yang besar itu ya. Kalau nunggu semua ini hancur tuh. Iya. Tuh, sana hancur sana. Bah, burung. Burung yang anu. Burung yang besar yang kayak ayam itu nah. Burung itu yang enggak bisa ngatasin. Yang warna ungu. Jadi cepat di potong, diambil supaya bisa ada hasil. Seperti ini bukan tikus ini, tapi burung ya. Burung yang bukan kruok. Bukan burung blibis sama anu. Blibis. Burung nggak bisa diatasi. Ah, ini yang dicoba ditanam di ini. Dalamnya ini nah, setengah. Susah untuk dikendalikan karena airnya yang netur-netur. Nah, ini kalau lihat hasilnya ini benar-benar memberikan harapan di tengah hutan, di tengah, dan hanya ini ya
yang menanam di sini, tapi alhamdulillah tetap ada sampai kuning menguning. Dan ini cepat dia potong yang sudah kira-kira 80% sudah tua karena persoalan hama lagi, guys. Ini burungnya dalannya. Kalau enggak sama burung ini ya belum. Ini di kelompok tani baju bersama Naam, dan kebetulan ketua kelompoknya adalah Pak Abdul Majid. Beliau pensiunan dari perkebunan kelapa sawit PT LMR Minamas, dan saat ini beliau fokus untuk menanam ada padi gunung yang sementara juga mau bunting keluar bulirnya, dan ini adalah padi rawa. Andaikan sawahnya ini teratur air, bisa dikendalikan, maka tentu banyak anggota kelompok tani yang bisa untuk membukanya. Namun karena air ini yang cepat masuk tapi lambat keluar, sementara penuh dengan rumputan dan rumpungan, sehingga agak susah tanpa ada bantuan dari pemerintah. Ini sekitar 25 are saja dari 30% yang ada dari 1 hektar. Nah, ini panjangnya sejengkal lebih ini, dan itu ada walang sangit. Anaknya itu kalau besar bersamaan dengan pas mau mengeras habis. Nah, ini yang belakangan belum tidak tahu nasibnya. Iya, karena ini banyak walang sangit yang kecil ini. Dulu aku dapat 15 karung itu yang sedikit ya, yang di sana. Cuma gara-gara itu tadi itu di situ ancur. Iya. Gara-gara aku tutup. Baru dia kan.